Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, selamat kembali kepada semua murid-murid tahun 1 ke kelas matematik pada hari ini. InsyaAllah hari ini anda semua akan ditugaskan untuk melukis bentuk 3D. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah asas melukis bentuk 3D. Okey, seperti yang telah dipelajari pada sebelum ini, terdapat 6 bentuk 3D yang telah dipelajari, antaranya ialah kubus, kuboid, piramid, sfera, silinder dan juga kon. Jadi pada hari ini kita akan melukis 2 sahaja bentuk, iaitu kubus dan juga kuboid. Jadi apakah peralatan yang diperlukan, antaranya ialah pensel, pembaris dan juga buku tulis matematik. Pastikan buku tulis matematik tu yang ada kotak-kotak dalamnya. Jadi tanpa memasa, jom kita lukis bentuk 3D kubus dan juga kuboid. Okey, baik murid-murid sekalian. Okey, untuk permulaan kita akan melukis bentuk 3D iaitu kubus. Jadi anda semua, untuk memulai bentuk kubus ni, kita akan melukis dahulu bentuk 2D iaitu segi empat sama. Kenapa kita guna segi empat sama? Kerana okay, setiap sisi segi empat sama tu adalah sama panjang ukurannya. Jadi jom kita tengok macam mana nak lukis segi empat sama dahulu ya. Okey, baiklah sekalian. Okey, ini adalah bentuk segi empat sama. Jadi kita mulakan melukis kubus ni dengan melukis bentuk 2D, bentuk yang paling asas iaitu segi empat sama. Okey, seterusnya jom kita lengkapkan lukisan kubus ini. Okey, baiklah murid-murid sekalian, ini adalah contoh cara nak melukis kubus ya. Yang mana kita akan memulai bentuk 3D ini dengan melukis bentuk 2D iaitu segi empat sama. Jadi kepada murid-murid sekalian, okey, sila lukis dengan menggunakan pembaris dan gunakan kotak-kotak yang telah disediakan dalam buku tulis matematik masing-masing . Lukis ikut yang ustaz beri panduan sekarang ni dalam apa ni video ini. Okey, kalau tak faham tak mengapa, boleh ulang balik video dan tengok macam mana cara ustaz lukis. Macam mana ustaz jalinkan garisan-garisan ini. Okey, jadi ini ialah kubus. Okey, kubus seperti yang telah anda pelajari, okey, setiap ukuran permukaan dia, sisi semuanya adalah sama. Okey, jom kita tengok pula cara-cara nak melukis kuboid. Okey, baik anak-anak sekalian, okey, berbeza dengan kubus, okey, kuboid kita akan mulai dengan melukis bentuk 2D iaitu segi empat tepat. Kenapa kita gunakan segi empat tepat? Kerana segi empat tepat okey, ukurannya berbeza. Okey, walaupun masih lagi dalam ruang lingkup segi empat, tapi ukuran sisinya berbeza. Okey, jom kita lukis dahulu segi empat tepat. Okey, baik murid-murid sekalian, ini ialah segi empat tepat yang mana ustaz menggunakan 3 kotak di sebelah kiri dan sebelah kanan dan juga 5 kotak di atas dan 5 kotak di bawah. Jadi jom kita lengkapkan lukisan kuboid. Okey, baiklah murid-murid sekalian, ini adalah kaedah ataupun cara kita nak melukis kuboid. Ingat, kita mesti mulai dahulu dengan bentuk 2D. Kalau kuboid, segi empat tepat. Kalau
kubus segi 4 sama. Okey, murid-murid boleh ulang balik video nak tengok macam mana Ustaz jalinkan garisan-garisan ini, dan yang penting kita ikut kotak-kotak yang telah disediakan. Okey, untuk makluman murid-murid sekalian, kotak-kotak yang ada pada buku tulis bukan sahaja kita gunakan untuk menulis nombor ataupun perkataan, tapi kita juga boleh melukis bentuk-bentuk yang kita ingini, antaranya bentuk 2D dan juga bentuk 3D. Jadi insyaAllah murid-murid boleh mulakan tugasan sekarang dengan merujuk pada video yang telah Ustaz sediakan sekarang ni. Okey, itu saja pada Ustaz. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.